Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para viewer, selamat bertemu kembali dengan channel kami CMA Jalan-Jalan. Kali ini kita berada di kota Ponorogo, kota yang terkenal dengan kesenian reog Ponorogo yang berlokasi sekitar 200 km dari kota Surabaya. Kami singgah di kota ini dalam perjalanan kami ke kota Madiun. Di kota Ponorogo ini ada sebuah masjid yang merupakan salah satu masjid dari 6 masjid yang tertua di daerah ini. Masjid Agung Ponorogo terletak di sebelah barat alun-alun kota Ponorogo. Masjid ini pertama kali didirikan oleh Raden Mas Adipati Aryo Cokronegoro pada tahun 1858. Masjid ini mempunyai arsitektur yang sangat unik, di mana arsitekturnya merupakan perpaduan gaya antara budaya Jawa dengan Timur Tengah. Ciri khas lainnya terlihat pada bagian depan bangunan masjid. Terdapat 9 kubah kecil berwarna hijau untuk menggambarkan 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beberapa hal yang menjadi ciri khas dari bangunan ini terlihat pada atap bangunan masjid. Atap dengan motif tumpeng yang semakin ke atas semakin mengecil. Corak bangunan masjid yang ada di kabupaten ini yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu sebagai akselerasi antara kebudayaan lama dengan unsur baru kebudayaan agama Islam. Masjid Agung terdiri dari dua bangunan utama. Bangunan pertama merupakan bangunan asli peninggalan Adipati Cokronegoro dengan 16 tiang kayu jati. Tiang kayu jati terbuat dari satu pohon jati besar yang dikerjakan oleh tukang kayu dari Kerajaan Solo. Sedangkan bangunan kedua, bangunan ini mengalami pemugaran 3 kali. Pemugaran pertama oleh Bupati Sumadi pada tahun 1975. Dipugar lagi pada tahun 1984. Dan didirikannya menara pada tahun 1995. Sementara ruang di bagian dalam adalah ruang asli, seperti ketika pertama kali didirikan. Yang menjadi ciri khas masjid ini adalah di ruang ini terdapat tiang yang terbuat dari kayu jati besar. Ruang masjid bangunan lama menggunakan konsep bangunan tradisional Jawa yang merupakan ruang tertutup dan ruang yang sakral. Ruang ini adalah ruang utama paling kokoh untuk melaksanakan sholat berjamaah dan memiliki nilai-nilai religius yang sangat tinggi.
Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, Masjid Agung Ponorogo mempunyai banyak kegiatan untuk penyebaran ajaran agama Islam. Masjid ini biasa digunakan bagi anak-anak ketika sore hari, dan ketika malam hari mempunyai berbagai kegiatan sebagai tempat ajar mengajar Al-Quran. Bangunan Masjid Agung Ponorogo ini seluas 1.730 meter persegi dan mampu menampung sholat sebanyak 2.000 jamaah yang berdiri di tanah wakaf seluas 5.940 meter persegi dengan lapangan parkir yang cukup luas. Demikian liputan kita kali ini. Harapan kami, dan mohon jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar. Setelah menonton video ini, tekan tombol lonceng agar para viewer tidak ketinggalan konten-konten kami yang lain lebih menarik. Tonton terus video-video kami agar channel ini bisa tumbuh dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.